Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bu Dila di pelajaran IPS kelas 6 pertemuan ketiga. Nah, ini dia nih. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang ASEAN. Ya, mau tahu tentang ASEAN? Simak video ini baik-baik ya. Sebelum kita bahas ASEAN secara detail, kita ulang sedikit ya. Nah, perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Minggu lalu kita sudah bahas nama-nama negara Asia Tenggara kan? Kamu masih ingat gak? Yuk, kita sebutkan satu persatu. Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tahukah kamu, negara-negara Asia Tenggara ini memiliki persamaan? Persamaan pertama, letak geografisnya, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi, 11 negara ini saling berdekatan dan bertetanggaan satu sama lain. Persamaan kedua, yaitu persamaan sejarah. Ya, negara-negara di Asia Tenggara ini hampir semuanya pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand, karena Thailand itu tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Nah, persamaan-persamaan tersebutlah yang mendasari terbentuknya organisasi ASEAN atas rasa kesetiakawanan dan perasaan yang sama karena sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi, yuk kita bahas tentang ASEAN. Yang akan kita bahas tentang ASEAN di pertemuan ketiga ini adalah yang pertama, kepanjangan dan arti dari ASEAN. Yang kedua, nama negara anggota ASEAN. Yang ketiga, tanggal berdiri ASEAN. Dan yang keempat, para pendiri ASEAN. Simak baik-baik ya. ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Artinya, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi, kamu jangan bingung. Kamu harus bisa membedakan antara Asia Tenggara dengan ASEAN. Asia Tenggara itu nama wilayahnya, sedangkan ASEAN nama organisasinya. Paham ya? Yuk, sekali lagi kita baca singkatan dari ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. Ingat ya, ingat kepanjangannya, ingat artinya, dan ingat juga tulisannya. Karena nanti di evaluasi selanjutnya, ini akan ditanya. Nah, yang kedua, kita akan membahas nama negara anggota ASEAN. ASEAN terdiri dari 10 negara. Yuk, mari kita lihat satu persatu melalui aplikasi Google Earth.
menjadi anggota ASEAN. Karena Timor Leste masih termasuk negara baru dan keadaan ekonomi serta politiknya belum stabil, sehingga sampai saat ini Timor Leste belum diizinkan untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Ingat baik-baik ya, negara ASEAN ada 10, oke? Yang ketiga, tanggal berdiri ASEAN. ASEAN didirikan atau dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Kamu tahu nggak di mana Bangkok? Yap, Thailand. Karena Bangkok itu adalah ibu kota dari negara Thailand. Ingat ya, ASEAN didirikan atau dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Keempat, nama pendiri ASEAN. ASEAN ini didirikan oleh 5 menteri luar negeri yang menjabat saat itu. Yang pertama, ada Malik dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ketiga, Tanat Homan dari Thailand. Keempat, S. Rajaratnam dari Singapura. Dan yang terakhir, kelima, Narciso Ramos dari Filipina. Nah, dari kelima menteri inilah pertama kali didirikan atau dideklarasikannya ASEAN di Bangkok. Dan di tahun-tahun berikutnya, baru masuklah satu persatu negara-negara lain menjadi anggota ASEAN. Seperti Brunei Darussalam, disusul Vietnam, Laos dan Myanmar, serta Kamboja. Sudah paham kan? Mohon dihafalkan ya nak, karena materi ini akan bolak-balik masuk di soal evaluasi selanjutnya. Nah, anak-anak ibu semua, ibu sudah buatkan lagu agar kamu lebih gampang mengingat materi hari ini. Dengarkan ya, setelah ini kamu hafal. Negara ASEAN di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Pendiri ASEAN ada 5 orang, ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Homan dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina. Nah, itu dia lagu negara ASEAN. Semoga bisa membantu kamu agar lebih ingat ya. Sampai di sini dulu materi di pertemuan ketiga. Sampai jumpa di pertemuan keempat. Assalamualaikum.